Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel MA Project ya guys ya. Dan selamat datang kembali di channel Mochinus Project. Dan hari ini aku mau buat konten ya, tentang review motor ya, masih seputar kelas 2 tak. Kemarin gua udah nge-review Ninja SS juga, yang Ninja R di SS-in. Dan sekarang gua lagi pengen lagi nih nge-review Ninja 2 tak ya cuy ya, yaitu motornya SS. Kalian penasaran motornya ya guys ya? Oke, kita langsung aja ke motornya ya guys. Nah, dan di sini nih ada ownernya juga ya, lagi ngameramen Jilan Pak Ud namanya ya guys ya. Oke guys, nah ini motornya ya cuy ya. Oke, kita review lagi Ninja SS. Lan, ini tuh Ninja Ori Ninja SS apa Ninja R di SS-in? Ninja R Convert SS. Oh, oke. Berarti Ninja SS KW ini guys ya. Soalnya Ninja R di SS-in ya. Dan sekarang tuh emang kebanyakan lah gitu ya. Yang waktu kemarin aku review warna putih. Dan ini sekarang warna oranye ya. Oranye kan? Betul? Nah. Kita lihat aja nih part-part apa aja yang ada di motor si Jilan ini. Oke, sebelumnya kita tanya dulu ini motornya. Ini tahun berapa, Lan? 2014. 2014 pasti masih muda atunya motornya ya? Iya. Masih muda ya. Berarti keluaran RR-nya tahun muda berarti ya? Muda. Terakhir apa gimana itu teh? 2014. Kan terakhir produksi 2 tak teh kalau enggak salah 2015 kan? Ninja R, Ninja R. Ah, kumaha sih? Dia punya Ninja tapi enggak tahu sejarah Ninja 2 tak guys ya. Nah, kalau setahu gua kayak gitu ya, cuy. Nah, oke. Okay. Jadi di atas ini pakai apa ini Lan, master remnya? Deketin aja sini. Oh, ini masih pakai orsinil. Masih orsinil semua. Masih orsinil semua pengereman, kok kupling juga sama ya. Deketin aja Lan biar jelas Lan. Oke, ini guys ya, di sini sudah lampunya sudah pakai SS. Ini lumayan nih ori guys ya, mahal. Nah, ini rep pengeremannya masih standar ya cuy ya. Sini hand gripnya juga masih standar, anjir enak banget tahu ini kalau kalian tahu ya. Hand grip Ninja tuh enak menurut gua tuh, empuk gitu ya, nggak licin, nggak keras, nggak enak lah pokoknya ya. Dan di sini selang remnya juga masih standar ya cuy. Ini belum di racingin kan? Belum di racingin. Oke. Dari atas pengereman masih standar. Dia lampu udah pakai Ninja SS ini masih ini ya, bukan belum LED ya, masih biasa ya. Oke. Dan di sini kita langsung ke bawah ya cuy. Dan di sini aramnya di sini halo-halonya pakai masih standar juga ya. Dan ini spakbornya juga ini masih standar bawaan. Masih bawa standar. Nah, cuman di sini dia velgnya sudah pakai apa ini? Velosi. Sudah pakai Velosi. Palang berapa? Palang 8 ya? Palang 6. Palang 6. Oke, cuy. Jadi di sini sudah pakai Velosi ya, palang 6 ya guys ya. Dan di sini bannya dia menggunakan Corsair 46. Di sini bannya dia lebih jelas deketin kan biar kelihatan kan. Nah, di sini bannya menggunakan Corsair 46 dan di sini kepengereman masih standar ya. Cuman di sini sebelah sini piringannya sudah floating dia guys ya. Ini merek apa Jalan? KTC bukan sih? TK. Hah? Kalau nggak salah TK. Oh, TK Racing ya? Kalau nggak salah ya. Iya, iya, iya. Longgar, Cok. Oh, iya nah, orang mah nah baut nah anjing. Ini mautnya longgar goblok. Ini longgar guys ya. Ini. Nih, tuh. Untung saya ketemu we. Hati-hati lah nanti benerin lah. Enjoy. Nah, sini pakai apa? TK Racing ya, cuy. Racing komputer gua, guys. TK Racing, tahu enggak harganya kira-kira berapa kisaran? Tahu euy, orang belum pernah modif euy. Ada 600-an kayaknya ya. Ini teh kalau misalnya luaran mah masih bawaan owner dulu. Oh, jadi daleman baru garapan orang. Oh, jadi kata yang punyanya ya guys ya, si motor ini tuh modifannya masih dari yang punyanya yang dulu, belum dioprek-oprek lagi berarti ya nah. Belum. Oke, kalau luaran, kalau mesin katanya udah guys. Wih, mantap mesinnya ya. Ini panas. Dari guys. Nah, gitu ya. Di sini sedia sudah cakramnya pakai TK ya, lumayan nih floating guys ya. Dan sini pakai ini Corsair 46 sekitar 400-an ya. Ini ukuran 90/80 ya, cuy. Dan motor ini dia lege guys, sudah pakai Bipro aja. Oke, cuy ya. Di sini dia radiatornya sudah menggunakan Bipro. Deketin lah biar jelas lah.
sini dia radiatornya sudah menggunakan Bipro ya, dan selang dan selangnya juga sudah menggunakan Samco ya, warna biru ya. Moto One. Hah? Oh, Moto One cuy. Sorry ya. Enggak lihat gua, anjay, gila. Coba lihat dari looknya dari kiri lah nih biar terang, Bro. Oh iya, dia sudah menggunakan pakai Moto One ya, cuy ya. Moto One. Moto One sama Samco dari segi harga beda ya, sedikit ya? Kurang tahu. Kurang tahu juga ya. Enggak ada tahu beli jadi sih dia, guys ya. Ini Bipro ya, tapi emang ini teh Bipro yang kecilnya ya, kalau yang gedenya mah kan ada ya. Ada kan? Nah. Nah, kacau ya. Nah, gitu ya, guys. Dan di sini mesin, kita nanti bahas dulu mesin lah. Kita kaki-kaki depan udah ribbon kan? Belum, masih settingan owner sebelumnya. Oh, oke. Okay. Ini si subbreaker depannya mati. Oh, ya, siap, siap. Oke, oke. Badan 110. Sebelumnya kecil sekali. Dan di sini stripping-nya keren banget, cuy. Stripping-nya lihat merah merah hitam gitu ya, body oranye-nya lumayan cakep lah motornya si Jilan ya. Dan kita ke bagian mana nih? Oh, kita ke bagian belakang ya, cuy. Di sini dia footstep-nya menggunakan Nui. Ya kan? Nui, Nui Monster ya, guys. Ini harganya sekitar 700 ribuan ya. Dan di sini dia remnya sudah pakai Bipro juga, guys. Dai, mantap lah ya, Tinan. Nah, kelebihannya dia Bipro itu lebih ringan dan tampilannya itu lebih ramping ya kan ya. Iya. Kalau yang standarnya itu gede kan ya, gede terus kurang ramping lah gitu ya kelihatannya. Dan di sini Bipro buat RR. Oh, ini Bipro buat RR, cuma dipakai ke R. Ke R ya, tapi masih masuk lah ya, masih masuk ya. Dan di sini rantainya dia menggunakan apa ini lah, Triple S atau apa? Triple S ya, satu set ya. Oke. Okay. Sama gear set. Ukuran ini belakang tau gak? Ada 38, 42? 42. 42 ya. 42. Ukuran gear belakangnya 42 ya, cuy. Dan sini dia belakangnya masih produk Corsa. Dia menggunakan Corsa 93 ini ya. Corsa 93. Terus ini ukurannya berapa ini ya? Kecil 90 gitu. Oh, 120 ya? 120 ya. 120 per berapa ini deh? Nggak kelihatan, eh. Oh, segitu? Kurang bulat sedikit lah ya. Tapi ya lumayan lah kalau buat semi harian gitu, buat Sun Mori, buat NR ya cukup enak. Yang penting shop kumpon, semi shop kumponnya sebenarnya. Corsa 93 tuh. Iya sih. Ya tapi enak lah, udah enak pakai ini. Belknya juga sama, pakai Pirosi juga ya, palang 6 ya. Dan kita kemana nih? Oh iya, kita bagian kaki-kaki, dan dia sini sudah menggunakan shockbreaker tabung, guys ya. Dia ini mereknya Moto One ya, cuy, nih. Deketin jelas kan? Oke. Nah, di sini dia menggunakan shockbreaker Moto One ya, cuy. Ini sekitar berapa Moto One tahu enggak? Ada satu hampir dua enggak sih? Sampai dua lah. Segituan kan ya? Nah, ini tuh biasanya kalau spek shockbreaker kayak gini tuh suka bisa biasanya dipakai buat balap road race dan lain-lain ya. Cuman buat harian juga lumayan recommended sih, enak gitu ya. Moto One ya, harganya sekitar 2 juta kurang lah ya gitu ya. Moto One. Cuman ada tipe-tipenya, ini tipe apa ya Moto One ya? Nggak, bukan nama Eta lah, bukan nama lah. Oke, okay, guys. Sini pajaknya juga masih jalan ya. Kita ke sebelah kanan. Hah? Oh iya. Kira oh iya, di sini dia bodinya sudah pakai apa ini? V4 ya? Apa sih? Sebutnya teh? Itulah pokoknya kalau kalian nih yang tahu gitu ya, coba komen di bawah ya, cuy ya. Takutnya salah gua nyebut. Kalau enggak salah ini tuh bodinya pakai yang kayak gini tuh V4 gitu ya, kalau enggak salah gitu ya. Dan dia di sini misalnya pemasangan agak jelek, ini agak goyang sebenarnya. Tapi di sini karbon, guys. Lihat, guys. Kelihatan enggak itu dari jauh? Di sini udah karbon ya. Nah, udah dilumasi karbon ya, cuy, jadi lebih ganteng lah motornya gitu ya. Oke, kita ke sebelah kanan ya, kalian ya. Sebelah kanan belum nih. Kita ke sebelah kanan. Di sini dia masih standar ya, sebelah kanannya. Apa ini? Cuman si blok kuplingnya ini dikasih pemanis ya. Kayak karbon-karbonan gitu. Udah nyalain flashnya enggak itu?
mau dinyalain flashnya nggak usah, nggak usah. Nah di sini dia knalpot ini pakai apa ini Lan? Itu TR1. Oh, pakai TR1. Cuman ini ininya hilang ya, labelnya? Apa emang gini nih? Ngaruh dia. Hah? Kalau oh iya ini. RC2. Oh RC3 cuy. RC3 cok. RC3. Oh, anjir. RC3 ini gua enggak tahu nih harganya kalau RC3 berapa. Kira-kira berapa RC3? Enggak tahu. Ini udah ganti kan waktu ganti. Ini bukan ini kan 3 ya? Dapat second itu. Ya waktu ini mah 3 bukan? Hah? Pakai 3. Bukan. Pakai apa? Mau pakai KZR. Oh, KZN. Ini berapa second? Hah? Ini RC3 berapa second? Bawah 1 juta, itu teh pool apa ininya doang? Silensernya aja. Oh, pool sama sama pipa sama perutnya. Oke. Ini volume ininya pakai berapa Lan? Berapa sih biasanya? 30 335 apa 40-an sih? 40-an ya kan kalau misalkan ya. Buat kalian nih yang enggak tahu, volume itu yang di perut ini, apa namanya tuh? Perut pipa knalpot ini ninja ya cuy ya, jadi dia tuh ada perutnya gitu. Nah itu volumenya segituan ya cuy. Oke, dan di sini juga pengereman masih standar ya, piringan juga masih standar ya cuy ya. Ya lumayan segini lah, cakep lah gitu ya. Mungkin di harga modifan adalah sampai ke 10 juta kurang mungkin ini ya, belum sama karbon sama pelek sama ya segituan lah mungkin ya. Ya ini mah modif tipis-tipis ya cuy. Nah, oke guys, sekarang kita bahas permesinan ya cuy ya. Dan di sini Lan, ini mesinnya speknya gimana? Kalau head pakai PDK dia. Oh, head pakai PDK. Headnya pakai PDK sama porting dikit. Porting, terus? Terus kerakasnya pakai jetek. Oh, kerakasnya pakai jetek. Oke. Udah cuman segitu aja. Ya. Membrannya Bipro. Orsinil, oke. Okay. Karbunya ini masih. Jadi berapa ukuran 30? 32. Kalau di lemer ya mungkin kalau kan 28 kan ya. Maksimalnya paling ya 30 lah. 30 mungkin ya. Paling ya 30, 32 sih masih bisa sih ya cuy. Oke. Okay. Oh jadi spek mesin ini itu ya cuy. Standar harian ya, headnya udah pada PDK, terus breknya cuman trim beres soalnya. Trim beres. Itu bikin mesin berapa Lan? Total 12. Total 12. Oke, siap. 12-nya 1.200.000, 12 juta. 12 juta. Wah, 12 juta. Oh. Berarti sama mesin sekitar 20-an mungkin ya. 20 lebih lah ya. Segituan ya, cuy. Soalnya udah beli jadi. Ini beli berapa motor pas jadi? Gitar lah. Ada 20? Lebih. 20 lebih. Oke. Okay. 25 juga lebih. Oh, 25 juga lebih. Ya sih soalnya udah proper ya Lan ya. Si Ninja ini gitu ya, Ninja SS, Ninja R cuman di upgrade SS gitu ya, cuy. Nah, buat kalian yang penasaran bisa juga nanya-nanya ke IG-nya owner ini, ke JHLY. Noh sih. Nah, IG sih. JHLY. Ah? JHLY AND Fadil, nah Fadilah. Double L 21. Oke, cuy ngeran lagi nah hese-nya, guys. Nah, gitu ya pokoknya buat kalian yang buat nanya-nanya langsung aja ke yang punya motor ini ya, cuy ya. Nanti ada di sini nih di deskripsi ya, guys. Nah, gitu. Oke. Paling apa lagi ya, Lan? Udah ya? Enggak ada yang kelewat ya? Paling segitu ya. Nah, buat kalian yang nonton video ini jangan lupa like, komen dan subscribe ya, cuy ya. Dan mungkin yang nunggu-nunggu giveaway, sorry tunggu dulu ya, soalnya bajunya belum beres. Jadi gue nunggu dulu baju, baru nanti gue giveaway gitu ya cuy. Ya pokoknya doain aja rezeki gue lancar, ada buat bis, maksudnya lancar untuk giveaway-nya ya guys ya. Nah gitu ya, paling cukup sekian lah video hari ini. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you next time di next video. Sorry juga kalau gua jarang konten, soalnya gua lagi kehabisan bahan konten ya cuy. Jadi lagi bukan kehabisan, lagi males, guanya nggak tahu kenapa lagi males. Cuman ya namanya juga orang gitu ya, ada semangatnya lagi ada malesnya. Nah gitu ya cuy, dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.